Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Mas Ali di sini. Kali ini kita bakal ngebahas lagi nih tentang update apa yang ada di Digimon Rumble Arena Remaster. Nah, ini kali ini ada beberapa update yang menurut gue kece banget. Nah, yang pertama itu ada update Digilab. Tapi sebelum itu, jangan lupa guys untuk subscribe channel Mas Ali, jangan lupa like-nya juga, sama jangan lupa share ke teman kalian. Dan kalau punya duit berlebih, jangan lupa join membership gue yang harganya murah banget daripada lu beli kacang. Mendingan beli membership gue daripada lu beli kacang kan. Oke, jadi kita bakal cek dulu di Digilab-nya. Tapi sebelum itu, gue mau bilang ke kalian kalau misalnya save datanya bakal gue share kalau misalnya udah memenuhi kuota like gitu. Misalnya like-nya udah sampai 20, nah baru ada save datanya. Oke, nah sekarang itu kita bisa tahu gimana cara dapetin Digimonnya di Digilab. Nih misalnya nih, yang belum gue dapetin tuh Nimon. Nah, solve the mystery, obtain the title, the biggest treasure among the treasures to discover the last element. Nah, jadi biasanya kita lihat ini di website. Nah, sekarang kalian bisa lihat cara dapetin Digimonnya tuh di Digilab. Tapi kalau udah Digimonnya udah ada, ya udah nggak bisa dilihat gitu. Nah, ini berlaku kalau misalnya kalian belum dapat beberapa Digimon yang belum kalian punya. Nah, sejauh ini sih Digimonnya udah gue dapetin semua ya guys, kecuali si ini nih, Nimon. Nah, ini satu doang belum dapat gue, soalnya masih bingung gimana cara dapetnya. Oke, kita bakal coba Digimon baru. Ada 4 Digimon baru yang kalian perlu tahu. Nah, pertama tuh ada Egachmon, Gamamon, terus ada Lalamon, sama ada Kudamon. Wih, kita coba satu-satu kali guys. Gue mau nyoba Kudamon. Kudamon versus Gatchmon. Ini bukan, ini ya dari Appmon gak sih? Nah, kita coba di sini aja nih. Freezy Arctic. Gue penasaran sih sama skillnya Gatchmon gimana. Dia terakhirnya bukannya jadi ini ya, apa ya, yang gede itu kalau gak salah deh. Waduh, kecil banget cuy. Kecil banget gue kecil banget Kudamon. Waduh, saya terlalu kecil guys. Ah, apain gue? Yahoo. Seru dut. Waduh, ampun bang. Bang, ampun bang. Oh, yes, dapat. Oke, saatnya jadi Slapmion, guys. Wow, gila. Wah, ditabrak sampai ujung, guys. Wow, tabrak. Gila, ini rusuh banget, sumpah. Asli, guys. Capek banget ditabrak sampai ujung, cuy. Wow. Tidak santuy mereka. Laser ternyata, cuy. Bang. Nah. Rasakan. Ora. Ora. Kita tabrak sekali lagi. Wuhu. Rubah tabrakannya. Slapmon seru sih. Buat nabrak-nabrak sama dari jauh. Gila, tapi kalau mapnya gini susah juga ya nabrak-nabrak gitu. Coba kita nyobain Slapmon-nya, guys. Kita cobain lawan Globemon. Nah, ini kita mau udah biasa aja. Kita coba di Burning Volcano. Ganti-ganti stage-nya biar nggak bosen. Penasaran sama Globemon gue. Bahwa segitiganya karena segitiganya kan nabrak. Gila, segitiganya kan nembak tuh. Nah, ini gue nggak tahu nih apa. Mantap sekali guys, kita coba jurus ya. Langsung tembak atas segitiganya, loncat doang.
Oke, ini. Oh, jadi beku guys ternyata. Kayak medan field gitu. Buset, buset. Woi, woi, woi. Tidak santu. Apaan tuh? Beku gak sih? Ya, gak beku kalau misalnya belum ultimate. Oh, speednya menurun guys kalau di medan magnet tadi tuh. Kita kasih medan magnet no. Kan speednya menurun. Eh, kena damage juga ya? Gue kira tuh gak kena damage sih. Oke, ini Slapmon oke sih menurut gue. Tapi Kudamonnya meh banget. Slapmonnya oke menurut gue. Damage-nya apa sih dia? Attack-nya padahal C loh. Dia gede di speed doang. Oke, kita coba yang lain guys. Kita coba Lalamon. Gamamon. Nah, kita ganti di tempat. Diganti tempat aja. Reclaw, Horn Attack nih. Gue udah pernah main di demo sih untuk Gamamon-nya. Jadi udah tahu gitu beberapa skill-nya. Not shoot. Wah, kita bikin tidur guys. Not shoot. Lulabi. Not shoot. Lulabi. Wah, speed. Dia ngapain tuh? Speed nambah, attack nambah. Yeah, pusing-pusing. Astaga. Kalau gue mencet atas, dia pusing, guys. Bisa-bisanya pusing. Lah. Ya, tidur. Nice shoot. Ya, 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 ya. Oke. Ya. Oke, okay. Okay, jadi Rosemon, guys. Rosemonnya BTW ada dua. Rosemon yang Adventure sama Rosemon Saver. Jadi, dia tuh dua Rosemon yang beda. Ngapain sih dia jatuh-jatuh mulu? Bawa segitiga laser sama kan segitiganya tuh nembak, terus nendang. Segitiganya ngeluarin cahaya doang. Oke. Okay. Atas segitiganya oke sini kayaknya. Nah, elah. Lah. Jatuh sendiri, guys. Ketimpa box. Bawa segitiganya Lalamon mantep banget sih jadi tidur. Karena segitiga cuman maju, atas segitiganya bikin pusing. Rosemon sih, nah kan beda nih. Rosemon Severs. Oh. Jadi Rosemon BM aja. Kita coba lawan Siriusmon. Nah, di sini ya Trailmon Station. Harusnya ada Popoton Plaster. Oke, segitiganya kayak gitu, kita tendang set. Cuing. Nih, dia mainnya jarak jauh banget sih, guys. Aduh, tidak santai. Waduh, ampun ampun, Bang. Kita spam tembakan aja guys. Waduh, buset 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 buset. Tidak santai abang. Jadi harus coba. Wah, jadi Rosemon BM. Waduh, tabrak kereta bro. Buset, lasernya tinggi banget. Aduh, padahal tinggal Scar tuh guys. Wah, bukan tipe gue sih Rosemon. Gue mendingan pakai tadi tuh tadi apa? Slapmon atau Kentaurusmon. Oke, okay, kita coba Gamamon lawan Gatsmon. Sama-sama MC atau main karakter guys. Kita lihat siapa main karakter terbaik nih dari Digimon Ghost atau dari Appmon. Bawa segitiga apa sih? Oke, mode cepet. Loh, ampun bang, ampun. Oke, kita jadi serius mon aja. Eh, gua kemana dah? Oke. Waduh.
anjay, ditabrak guys gue. Nah, tabrak gue. Dia mati karena ketabrak kereta, anjir. Biasa sih. Gak mau mone, gue gak bisa makainya sih. Coba kita pakai series mone langsung, guys. Kita di tempat kereta lagi, ayo pembalasan nih. Saatnya pembalasan, cuy. Atas segitiganya, oke. Ora. Aduh, redet padahal tuh. Wah, tembak. Oke. Apa tuh? Oke, sama aja guys. Seru. Bawa segitiganya sih menurut gue yang seru. Mohon, redet banget. Nah, kita pembalasan aja, cuy. Itu rusuh banget yang kayak hujan meteornya. Nah, oke okay sih series mon, tapi kurang sih gue. Kalau gue pribadi sih kurang ya kalau series mon. Coba kita pakai gods mon. Enggak mah mon. Kita ganti tempat dulu. Menurut gue sih kurang ya kalau untuk gue pribadi series mon. Bukan lifestyle gue gitu. Oke. Segitiganya apa sih? Nah, itu gua enggak tahu tuh. Oh, kena lock gitu. Oh, kalau ngincer kayak bawa segitiganya kalau misalnya apa? Kita lock, guys. Wah, oh, kena seruduk. Oh, kan. Coba kita lock lagi nih ya. Bawa segitiga. Oh, kan. Kalau kita pakai segitiga, bawa segitiga jadi ngincer, guys. Tembak. What? Ngapain sih bro? Aduh. Kita dapat darah mulu tadi guys. Rasakan. Nuan. Darah lagi. Buset dah. Ini gue kumpulan darah apa gimana? Oke, kita ganti globe moon guys. Oke, dia cepet. Oke, itu segitiganya tuh berarti ngincer. Mana tadi yang oh alah, yang mana tadi ya, yang jurus yang cahaya gitu. Apa harus ultra? Rasakan. Aduh. Masa gua kalah dari si kocak ini? Rudal, aduh. Rudal. Gua malah diem doang. Darah lagi. Rudal. Yap. Oke, kita rudal. Ya elah. Laser. Waduh. Aduh, gila. Susah banget, sumpah. Oke, coba gue pakai Glock Mone langsung, guys. Playstyle-nya nih nggak pada cocok sama karakter gue, anjir. Gue tuh ingin kayak model-model Metal Seed Dramon, tuh kayak gitu. Coba lawan Gamamon sama kita di sini nih. Reaper Dan. Sirius Mon. Ready, bro. Oh, berarti kalau gue pakai segitiga, aduh.
Oke, kalau gue pakai segitiga gitu, nanti atas segitiga ada rudalnya, guys. Oke. Coba nih. Aduh, salah. Aduh, tembak anjir. Kita coba nih. Siu, ada rudalnya kan? Gila. Ya elah. Apain tuh? Waduh, ampun bang. Susah ternyata cuy. Coba nih, gue lawan pakai apa? Kentarus Mon nih. Pasti menang guys, asli deh. Kentarus Mon tuh udah imba banget gitu. Nih, coba lu coba nih. The real kekuatan Royal Knight guys. Waduh, ya. Ora! Tubruk sampai akhir loh. Ora! Rubus. Robo. Oh, nambahin defense juga ternyata, guys. Oh, nyedot darah juga, cuy, kalau di situ. Bye-bye. Emang paling enak playstyle Slap Mon anjir menurut gue. Terbaiklah Slap Mon. Oke, menurut kalian gimana nih, guys? Update kali ini. Dari 4 Digimon ini, kalian pilih mana nih? Kalau gue pribadi, tentu saja gue pilih Slapmon. Karena cocok banget sama playstyle gue. Di sini sebenarnya semua bisa kalian apa jagoin gitu. Tergantung playstyle dari game, apa dari main kalian gitu. Misalnya ada juga orang yang jago main Seriousmon. Atau ada yang juga yang cocok sama Globemon atau Rosemon, itu nggak masalah cuy. Soalnya emang banyak banget gameplaynya di sini gitu. Jadi cocok-cocokan untuk karakternya. Tapi kalau emang lu master banget, ya jago semua. Apalagi yang buat game ya. Oke, terima kasih yang udah nonton apa video kali ini. Nanti bakal ada save datanya kalau udah like-nya 20. Ntar kalau ada update lagi, gue bakal update juga videonya sama save datanya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih yang udah like sama udah subscribe sama udah join membership. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you, see you, dadah semuanya. Dadah.